Deddy Corbuzier menanggapi rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menaikkan tarif pajaknya. Lewat akun Instagram, Deddy memberikan pernyataan seperti berikut. @SM Indrawati, tulis Deddy sambil menyebut akun Sri Mulyani dalam unggahannya. Sesuai dengan aturan baru yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UUHPP, wajib pajak yang berpenghasilan di atas 5 miliar rupiah, tarif pajaknya 35%. Menkyu menyinggung wawancaranya dengan Deddy Corbuzier yang menurutnya masuk dalam golongan wajib pajak dengan penghasilan di atas 5 miliar rupiah. Waktu saya diwawancara oleh Deddy Corbuzier, saya tanyain, kamu dapat penghasilan setahun 5 miliar rupiah ya? Iya, berarti kamu naik nanti bayar pajaknya, kata Menkyu dikutip dari YouTube DJP Jumat 4 Februari 2022. Sebelum ada undang-undang HPP, presentasi PPh tertinggi yang dibebankan kepada masyarakat sebesar 30%. Namun, ada perubahan tarif sekaligus penambahan bracket atau batas pajak atas penghasilan pribadi. Pajak Deddy yang sebelumnya sebesar 30%, kini naik 5% menjadi 35%. Menurut Sri Mulyani, perubahan tersebut berdasarkan asas keadilan. Tujuannya adalah untuk meringankan wajib pajak yang pendapatannya rendah dan meninggikan wajib pajak yang pendapatannya besar.